Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya. Belajar sambil bermain. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Kisah tikus yang serakah. Di sebuah desa, ada rumah yang mewah dan di sana sangat damai. Akan tetapi, kedamaian rumah tersebut sirna karena ada tikus yang selalu mencuri makanannya. Tikus tersebut pun mempunyai tempat persembunyian sendiri. Dia pun sangat senang karena kebutuhan makannya tidak pernah kurang selama di rumah itu. Akan tetapi hal tersebut menyebabkan pemilik rumah pun sedih karena makanannya selalu diambil oleh tikus. Keesokan harinya, tikus pun sangat senang. Dia pun berlari dan segera menuju tempatnya. Karena kali itu dia mendapatkan keju yang besar. Aha, keju ini besar sekali. Bisa untukku makan beberapa hari. Tikus pun segera menyembunyikan kejunya di dalam kamarnya. Saat itu ada kedua teman tikus yang berada di kamar tikus tersebut. Mereka pun takjub melihat keju yang dibawa oleh tikus. Mereka pun mencoba meminta keju tersebut kepada tikus yang menemukan kejunya. "Hei tikus, bolehkah aku meminta kejumu ini?" "Oh, tentu saja tidak boleh. Ini kudapatkan dengan susah payah. Dan ini untuk persediaan makanku selama beberapa hari. Jadi kalian cari saja sendiri." Teman-teman tikus tersebut pun sangat sedih karena temannya tidak mau berbagi makanan. Padahal keju yang dibawa sangatlah banyak. Setidaknya temannya tersebut memberikan sedikit saja untuk temannya. Akan tetapi sayangnya tikus tersebut tidak mau berbagi. Keesokan harinya, tikus mencoba memasuki kamar dari pemilik rumah. "Aku yakin di sini pun banyak makanan. Dia pasti menyembunyikan makanan di sini karena kalau di dapur selalu kuambil." Dan ternyata benar, ada makanan di kamar dari pemilik rumah tersebut. Dan ternyata makanan tersebut ditaruh di atas papan. Dan papan tersebut sudah diberikannya lem. Sehingga ketika tikus ingin mengambil makanan tersebut, tikus pun menginjak lem dan tak bisa bergerak. Pemilik rumah itu pun keluar. "Jadi, selama ini kaulah yang telah mengambil makanan-makanan di rumah ini. Sekarang saatnya kau pergi dari rumah ini." Tikus itu pun sangat sedih karena dia terjebak dalam jebakan yang dipasang oleh manusia. Tikus pun dibuang di alam terbuka dekat sungai. "Silakan pergi jauh, jangan pernah kembali ke rumahku lagi. Kau lebih baik di sini saja." Tikus pun sangat sedih karena sekarang dia tidak mudah lagi mendapatkan makanan. Dia sangat jauh dari rumah-rumah. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan?
Dongeng tadi memberi pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh serakah dan kita harus saling berbagi, apalagi kepada teman-teman kita. Kita tidak boleh pelit ya. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.